اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تعسر ربي تم بالخير أما بعد. إن شاء الله malam ni kita bersiaran daripada Ma'had Tahfiz Al-Hashimi Qulqray, dan insya Allah malam ni kita sambung tadabbur surah Al-Imran. InsyaAllah kita masuk ayat-ayat yang ke-12. Sebelum tu macam biasa kita tengok pengajaran ayat yang lepas, iaitu ayat 9, 10 dan 11. Ayat yang ke-9, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ayat ke-9 surah Ali Imran. Rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la raiba fih, inna allaha la yukhliful mi'ad, inna allaha la yukhliful mi'ad. Pengajaran ayat yang ke-9. Pertama, hari kiamat adalah hari yang pasti datang dan tidak ada keraguan padanya. Yang kedua, hanya orang yang beriman sahaja, percaya dan yakin tentang adanya hari kiamat dan pembalasan yang adil daripada Allah. Manakala orang kafir dan orang munafik mengingkari adanya hari kiamat, sama ada dengan hati mereka ataupun perbuatan mereka. Pengajaran yang ketiga, kesempurnaan kekuasaan Allah, kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang boleh mengumpulkan semua manusia bermula daripada Adam sampai kiamat, bahkan semua makhluknya pada suatu hari di suatu tempat dengan hanya sekali pekikan sahaja.
Yang keempat, hikmah. Hikmah Allah dalam mengumpulkan semua manusia pada hari kiamat, iaitu untuk memberi keadilan kepada semua makhluknya, sekiranya baik dibalas dengan kebaikan dan sekiranya buruk dibalas dengan azab. Yang kelima, sesiapa yang menolak adanya hari kiamat dan hari pembalasan, dia telah kafir. Okey, habis ah. Kemudian kita ambil pengajaran dua ayat yang seterusnya, ayat yang ke-10 dan 11. Dirangkumkan sekali. Ayat 10, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Ayat 11. Kada bi ali fir'auna wal ladzina min qablihim kazzabu bi ayatina fa akhazahum Allahu bi dhunubihim wallahu shadidul iqab. Pengajarannya daripada dua ayat. Pertama, harta dan anak-anak sedikit pun tidak memberi manfaat kepada orang-orang kafir apabila azab Allah menimpa mereka. Apabila azab Allah menimpa mereka. Yang kedua, orang-orang yang beriman akan mendapat manfaat daripada harta-harta dan anak-anak mereka. Sekiranya hartanya disedekahkan kepada perkara yang diredai oleh Allah, dan anak-anaknya mendoakan kebaikan kepada ibu bapa. Yang ketiga, orang kafir kadang-kadang diberi harta yang jauh lebih banyak daripada yang diberi kepada orang yang beriman. Sebagai ujian ataupun istidraj. Yang keempat, segala harta di dunia tidak ada nilai sedikit pun di sisi Allah kecuali apabila digunakan untuk meninggikan agama Allah
dan kepada apa yang Allah redha. Yang ke enam, yang kelima, orang-orang kafir di akhirat besok akan menjadi bahan bakar. Iaitu mereka membakar dan dibakar sekaligus. Yang keenam, orang-orang kafir sejak dahulu sehingga sekarang dan sampai hari kiamat adalah sama. Dan semua mereka akan diazab. Sama ada di dunia ataupun di akhirat. Yang ketujuh, Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya sedikit pun. Bahkan semua musibah yang menimpa manusia adalah disebabkan dosa-dosa mereka. Okey, cukuplah kita sambung tadabbur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat malam ni Allah perintah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam agar memberitahu kepada orang-orang kafir sama ada musyrikin di Mekah ataupun ahli kitab di Madinah bahawa sama ada mereka yakin adanya hari kiamat ataupun tidak, mereka tetap akan dihimpunkan di akhirat besok. Manakala di dunia, mereka akan dikalahkan. Jadi Allah nak beritahu orang kafir ni, dia akan dapat dua balasan. Satu di dunia, yang kedua di akhirat. Okey, auzubillahi minasyaitanirrajim. Qul. Katakanlah, wahai Muhammad. Jadi qul ni menunjukkan bahawa Nabi wajib menyampaikan. Kepada siapa? Kepada semua umat dia yang ada ketika itu. Dan di sini Allah perintah Nabi supaya sampaikan khusus kepada siapa? Lillazina kafaru. Kepada orang-orang kafir. Jadi Nabi sampai tak ayat ni kepada orang kafir? Sampai. Wajib tak Nabi sampaikan ayat ini kepada orang kafir? Wajib. Apa dalil? Apa dalil Nabi wajib sampaikan ayat ini kepada orang kafir? Kul. Ada kul kan? Jadi ayat yang tidak ada kul, wajib tak juga Nabi sampaikan kepada orang kafir? Jadi biasanya apa? Ayat yang tidak ada kul dengan ayat yang ada kul. Yang ada kul ni penekanannya ataupun kewajipannya lagi tegas. Okey. Apa yang diperintah kepada Nabi juga adalah perintah kepada umatnya.
dan kita adalah umat Nabi Muhammad. Maka kalau Nabi wajib sampaikan kepada orang kafir dan Nabi telah melaksanakan tanggungjawabnya, kita wajib tak sampaikan ayat ini kepada orang kafir? Wajib. Mana kalau tak sampaikan? Berdosa? Dah sampai ke belum? Belum. InsyaAllah. Okey. Kewajipan ini adalah kepada semua umat Nabi Muhammad. Perintah kepada ketua bermakna perintah kepada orang di bawahnya. Okey. Katalah kepada orang kafir apa dia? Satu lebuna. Kamu akan tughlabun apa dia? Apa dia tughlabun? Dikalahkan. Dalam bahasa Arab, asal fi'ilnya tughlabun. Kalau kita belajar bahasa Arab, tughlabun ni fi'il apa? Fi'il apa? Fi'il madi ke fi'il amar? Fi'il apa? Fi'il madi ke fi'il amar? Amar. Salah. Madi ke amar? Mudhari'. Betul. Ini fi'il mudhari' kan? Fi'il mudhari' menunjukkan apa? Lagi? Sedang. Lagi? Akan. Dia ada tiga kan? Dia boleh jadi sedang, boleh jadi sentiasa, boleh jadi akan. Tapi kalau saya tambah sin kat depan, dia akan menjadi satu makna je. Apa dia? Ha? Tadi sebelum ada sin, dia mungkin sentiasa, mungkin akan, mungkin sedang. Tapi bila saya tambah sin, hanya menunjukkan satu makna, iaitu akan sahaja. Tak boleh terjemah satu gelabun sedang, tak boleh. Ataupun satu gelabun sentiasa, salah. Okey, sin ni menunjukkan apa? Sin ada dua maksud. Pertama, litahqiq. Yang kedua, lilqarib. Apa makna litahqiq? Sin menunjukkan tahqiq pasti akan berlaku. Okey. Ha, contoh Allah kata apa? Yaqulu. Yaqulu apa makna? Ha, adik, apa makna yaqul? Kenapa terkejut? Ha? Apa makna yaqul? Dia sedang ke, akan ke, sentiasa? Tak, tiga-tiga kemungkinan. Okey. Tapi kalau ustaz tambah sin, sayaqulu, menunjukkan apa? Akan. Cuba sambung ayat ni. Sayaqulu sufaha minan nasi ma wallahum an qiblatihimul lati kanu alaiha. Jadi bila tambah sin menunjukkan akan. Apa dah? Akan berkata as-sufaha, orang-orang bodoh, anin minan nas, daripada kalangan manusia, apa mereka akan kata bila kiblat ditukarkan daripada Baitul Maqdis ke Kaabah? Orang-orang bodoh daripada kalangan orang Yahudi akan berkata, kan betul, orang Yahudi akan kata apa bila ditukar ke kiblat? Ha, orang Yahudi kata apa? Orang Yahudi kata sambungan ayat ni lah. Ma wallahum an qiblatihimul lati kanu alaiha. Apa yang menyebabkan mereka berpaling daripada kiblat yang mereka dah lama mengadaknya, iaitu Baitul Maqdis. Okey. Jadi ayat ni, masa turun ayat ni, orang Yahudi dah berkata ataupun belum? Dah berkata ataupun belum? Tadi si menunjukkan apa? Akan. Dah berkata ke belum? Belum. Tapi bila Allah betul-betul tukar kiblat, mereka betul-betul berkata tak?
Itu makna li tahqiq. Pasti akan berlaku. Dan yang kedua, antara turun ayat ni dengan mereka berkata jauh tak jarak masa dia, dekat dia. Itu dia panggil lil qarib. Okey. Tengok dengan huruf sin, makna dia ada dua makna kan? Dengan hanya satu huruf sin sahaja. Okey. Jadi satu ghalabuna. Kita balik pada ayat kita. Wahai Muhammad, beritahu pada orang-orang kafir. Apa dia? Satughlabuna, kamu akan dikalahkan. Bila ni? Ah? Dah ke, belum ke, akan ke? Akan. Jauh ke, tak berapa lama. Mana tahu? Mana tahu? Jawapan dia sebab huruf sin. Boleh faham? Okey. Kamu akan dikalahkan. Di mana? Di dunia. Dan watuhsyaruna, dan kamu akan dihimpun. Ha, bila tu syarun tak ada sin dah. Kenapa? Ha? Kenapa tak ada sin? Sepatut setuh labun wa setuh syarun. Di sini akan dikalahkan di dunia. Di sana akan dihimpun. Di mana? Di akhirat. Kalau ada sin, makna apa? Makna kiamat tu? Dekat. Boleh faham? Kalau tak ada sin, akan. Bila? Mungkin lambat lagi. Okey, dua petah je. Bagi kepada mereka, satu, kamu akan dikalahkan di dunia. Yang kedua, di akhirat kamu akan dihimpun. Ke mana? Ila jahannam. Ke neraka jahannam. Dan wabi'sal mihad. Dan bisa pada seburuk-buruk mihad. Tak, mihad ni sebenarnya bukan setakat tempat. Mihad alam naj'alil arda mihada. Surah apa? Surah apa? Bila jawab soalan, jangan ragu-ragu. Jawapan pertama dah betul dah. Alam naj'alil arda? Okey, terjemah? Ya, orang Melayu. Arab boleh jawab, Melayu tak boleh jawab. Bukankah kami jadikan bumi mihada? Mihada makna? Apa dia? Hamparan. Jadi Allah nak beritahu nikmat dan rahmat Allah kepada manusia, iaitu Allah jadikan bumi seperti hamparan ni. Ini hamparan ni. Selesa kita nak berjalan. Kalau bumi ni Allah jadikan tinggi rendah, tinggi rendah. Kan? Nak bina bangunan pun susah, nak pergi Kuala Lumpur pun mungkin jadi 3 hari 3 malam. Kan? Tapi Allah jadikan bumi itu rata seperti hamparan. Jadi mihadah hamparan. Dan kita pernah dengar kata pepatah Arab, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, kan? Tuntutlah ilmu daripada buayan. Buayan tu hampayan. Sebab itulah bila sebut hamparan, bila sebut hamparan, menunjukkan mudah, selesa. Baby bila duduk dalam buayan, cepat tidur ke? Lagi menangis. Ha, sebab apa? Sebab mihada ataupun al-mahdi. Okey? Okey, kalau bumi mihada, okey, kita boleh faham. Tapi di sini Allah kata apa? Neraka jahannam sebaik seburuk-buruk hamparan. Dalam neraka ada hamparan tak? Ha? Oh, pernah masuk kan? Ada hamparan tak? Tak tahu. Apa tak tahunya? Ada hamparan. Dan hamparan ni dalam bahasa Arab ialah benda yang selesa. Tapi kenapa dalam neraka yang tak selesa, yang panas, Allah guna perkataan yang menunjukkan, menggambarkan selesa? Sebagai apa? Sindiran. Kita ambil
kapat yang paling busuk, yang paling teruk, dan kita begitu pada orang tu, inilah hamparan kamu yang terbaik. Makna apa tu? Ha, itu bentuk apa tu? Azab dari segi mental. Dan saya tak ingat ayat apa ni. Atas, Allah sebut, atas, bawah penghuni neraka, hamparan daripada api, dan atas pula teduhan pun daripada api. Kan? Siapa guna payung daripada api? Ada? Tak ada, nak tak? Tengah-tengah panah, ustaz bagi payung daripada api, nak? Kenapa tak nak payung-payung? Ha, tengok Allah beritahu. Dalam neraka, dalam api dah. Kemudian hamparan pun daripada api. Dan atasnya daripada api. Siapa ingat ayat tu? Lahum? Ha? Lakum. Ha, lakum dinukum waliyadin. Ha, nasib dia hafaz surah Al-Kafirun. Ha? Bagus adik berani menjawab walaupun salah. Ha? Lahum min tahtihim mihadun. Cuba cari. Saya lupa ayat tu. Cuba cari perkataan ni. Ghawash. Ghawashin. Ha? Ha, surah betul. Surah Al-A'raf ayat 41. Cuba baca ayat tu. Lahum, lahum min jahannam mihadun wa min fauqihim ghawash. Subhanallah, tengok ayat. Kalau kita baca, kita terdebur. Kalau hati kita bersih, kita boleh menangis. Tengok Allah kata apa. Bagi mereka, orang yang tak beriman, min jahannam, daripada api neraka jahannam, sebagai mihadun, sebagai hamparan. Kalau pergi rumah saya kan, kalau pergi rumah ustaz, kapet ustaz tu penuh dengan duri, penuh dengan paku. Saya kata silakan duduk. Nak duduk tak? Bukan api, paku je. Jadi Allah kata bagi mereka daripada api neraka jahannam sebagai mihadun, hamparan. Atas pula, wa min fauqihim, dari atas mereka pula ghawash. Apa makna ghawash? Ghawash makna ghasyah, yang menutupi, meneduhi mereka. Bawah api, atas api. Depan? Depan ada apa? Api. Belakang? Api. Kanan? Api. Kiri? Api. Minum? Api. Mana ada? Minum air panas yang mendidih. Makan? Berzakum yang sangat busuk. Kan? Dan minum pula ada disebut dalam surah Al-Kahfi kan? Wa iza wa in yastaghisu yughasu bima in kal muhli yashwi al-wujuh. Bila mereka minta bantuan. Bantuan yang paling diperlukan oleh ahli neraka apa dia? Topak ke apa ke? Ha? Ha? Apa dia? Bantuan yang paling diperlukan orang yang sedang kepanasan, terbakar ni apa dia? Air. Wa in yastaghisu yughasu, mereka diberi minum bil ma'i, dengan air kal muhli, seperti air tembaga yang mendidih. Dan bila letak di mulut nak minum, yashwi al-wujuh, membakar hangus kulit muka, dan kulit muka gugur. Siapa sanggup? Siapa sanggup? Adik sanggup dek? Betul? Tak sanggup? Kalau tak sanggup, jangan bila balik cuti sekolah nanti, jangan tak dengar cakap mak. Boleh? Boleh? Ha? Sanggup ke tak? Mana nak masuk neraka ke nak dengar cakap mak? Ha? Kalau tak dengar cakap mak, mungkin tak masuk neraka, ya?
Nabi kata tiga golongan manusia yang haram masuk neraka. Salah satunya ialah uququl walidaini, derhaka pada mak bapak. Betul tak? Betul. Ramai tak adik-adik yang belajar tahfiz bila balik rumah tak dengar cakap mak bapak. Tak baca Quran, main game. Betul. Kecuali pelajar mahat tahfiz Al-Hashimi, memang nombor satu. Betul ke? Ustaz puji ke ustaz membodek ni? Ha? Okey. Oh, oh macam. Jadi ustaz ambil daripada tu. Wabi salmihat. Okey. Kemudian. Okey. Ayat ni pendek je. Tapi pengajarannya sangat-sangat besar dan penting. Allah kata apa ni? Wahai Muhammad. Bagi kepada orang kafir, kamu akan dikalahkan. Sebenarnya siapa yang lebih ramai? Orang kafir ke orang beriman? Siapa yang lebih kuat dari segi bilangan tenteranya? Orang kafir. Tiba-tiba Allah perintah pada Nabi, bagi kepada orang kafir yang lebih kuat, kamu akan kalah. Kan? Makna apa tu? Makna apa tu? Ha? Allah nak bagi tahu kamu akan menang bukan sebab bilangan kamu ramai. Kamu akan menang bukan sebab kamu kuat. Kamu akan menang bukan sebab musuh lemah. Tapi kamu akan menang sebab? Sebab apa? Sebab Allah bagi pertolongan. Dan kenapa Allah bagi pertolongan? Sebab mereka beriman. Buka surah ni. Surah Ghafir ayat 51. Surah Ghafir. Ghafir ayat 51. Inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Okey. Cuba tengok. Inna. Sesungguhnya kami. Boleh adik-adik tolong terjemah. Inna. Sesungguhnya kami. Lam. Dia panggil lam apa ni? Lam. Lam taukid. Inna dah taukid. Lam taukid. Berapa kali taukid? Dua. Bila Allah sebut dua huruf taukid menunjukkan apa? Benda tu penting dan pasti akan berlaku. Apa dia? Sesungguhnya kami, pasti kami akan tolong. Tapi siapa? Satu, rasulana, rasul-rasul kami. Yang kedua, wallazina amanu, dan orang-orang beriman. Di mana ni Allah akan tolong dan Allah akan bagi kemenangan? Di mana? Fil hayati dunia. Dan yang kedua, wa yawma yaqumul ashhad, pada hari tertegaknya saksi-saksi, iaitu hari akhirat. Boleh? Jadi kalau dua ayat ni, pertama Allah kata orang kafir akan kalah, orang Islam akan menang. Ayat ni pula Allah kata kami pasti akan menolong rasul kami dan orang-orang yang beriman. Bila Allah tolong, Islam akan menang tak? Betul? Tapi sekarang kenapa tak menang-menang? Kalau menang pun menang pilihan raya je. Kan? Kenapa tak menang-menang? Siapa boleh bagi tahu saya di mana umat Islam yang menang? Di negara mana? Palestin. Hari akhirat. Ustaz tanya kat dunia lah. Ha? Nanti dah mati baru jawab. Ha? Okey. Kenapa umat Islam tak menang? Di mana-mana dan bila-bila? Sedangkan Allah kata, kamu akan menang. Orang kafir akan kalah. Yang ni pula, kami pasti akan menolong. Bila Allah tolong, pasti menang. Kenapa sekarang tak menang? Ha? Banyak? Jawapan ada dalam ayat ni. Ha. Sebab kamu tak jadi orang beriman yang sebenar.
Allah hanya berjanji akan menolong Rasul. Yang kedua, orang yang beriman. Bila tak cukup syarat, tak adalah pertolongan, tak adalah kemenangan. Boleh? Boleh faham? Dan Allah juga berjanji dalam surah Al-Mujadilah ayat 21. Surah Al-Mujadilah ayat 21. Katab Allah la aghlibanna ana wa rusuli. Inna Allah qawiyyun qawiyyun aziz. Okey, cuba terjemah. Kata apa? Apa dia kata apa? Telah ditetapkan. Allah telah menetapkan. Apa dia? Bila Allah dah tetapkan, benda tu pasti akan berlaku. Apa dia? La'aghlibanna. Daripada orang apa? Iaitu pasti Allah kata, Allah kata, Allah dah tetapkan apa dia? Pasti aku akan mengatasi. Aku wa rusuli dan akan mengatasi. Mengatasi apa ni? Musuh. Ini juga ayat ni Allah nak beritahu, pasti aku dan para rasul mesti menang. Pasti akan mengatasi. Sebab apa? Sebab innallaha qawiyyun aziz. Innallaha, sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha kuasa, kan? Okey, Allah ni kuat. Ketika zaman Nabi ke, sampai sekarang Allah kuat. Kan? Sekarang Allah dengan Amerika, mana lebih kuat? Kenapa Islam tak menang? Ha? Ha ni. Boleh faham? Dan zaman Nabi, orang-orang kafir, ramai bilangan dia, dan mereka bila nak menentang Islam, nak menjatuhkan Islam, mereka bekerjasama. Dan mereka mencurahkan berapa banyak harta untuk menjatuhkan Islam. Tapi mereka tetap tak menang. Cuba buka surah Al-Anfal. Ayat 36. Surah Al-Anfal ayat 36. Apa dia? Okey, cuba tengok. Adik, mana Quran? Ha? Tak ada Quran? Ha? Kau dah hafal semua ayat yang ustaz baca? Oh, tak juga. Patut ada Quran, ha? Okey. Cuba kita, siapa ada Quran buka? Buka buka telefon tak wajib, tapi kita buka 20 kali sehari, kan? Buka telefon, buka Quran wajib, tapi kadang-kadang tak sampai 20 kali. Okey. Allah kata apa? Innallazina kafaru. Sesungguhnya orang-orang kafir, yunfiquna amwalahum. Mereka menginfakkan harta mereka untuk apa ni? Liyasuddu an sabilillah, untuk mereka menghalang jalan-jalan Allah, menyekat orang beriman, menghancurkan Islam. Tengok konspirasi mereka. Infaknya bukan main banyak. Lepas tu fasayunfiqunaha, mereka akan infak lagi. Summa takunu alaihim hasrah, setelah mereka infak sekian banyak untuk menghalang orang masuk Islam, untuk menghancurkan Islam, akhirnya mereka dapat apa? Hasrah. Apa dia hasrah? Apa makna hasrah? Penyesalan. Menyesal. Kan? Kenapa menyesal? Sebab masa habis, duit habis banyak, tengok-tengok, satu lebun. Mereka, kamu akan dikalahkan. Lepas tu apa dia? Semua yur lebun. Kemudian mereka dikalahkan.
Pada orang Islam tak ada harta, betul kan? Tentera pun tak ramai. Alat senjata pun tak banyak. Dan berbeza dengan orang kafir, harta yang dicurahkan begitu banyak. Bilangan tentera mereka ramai dan kuat. Tapi akhirnya mereka kalah. Kan? Dan mereka menyesal. Betul? Jadi, pengajarannya apa? Jadi orang beriman. Kita tak akan menang dengan bilangan ramai. Kita tak akan menang dengan kekuatan tentera. Kita tak akan menang dengan kekuatan senjata. Tak. Kita akan menang dengan menolong agama Allah. Jadi orang beriman. Walaupun bilangan kecil, kita akan menang. Buktinya dalam peperangan apa? Badar. Betul? 300 lawan 1,000. Dalam peperangan Uhud pun, walaupun pusingan pertama menang, kemudian pusingan kedua tewas, lepas tu menang balikkan. Tentera Islam hanya 700, tentera kafir 3,000, menang. Okey. Jadi masalah kita sebenar pada, sebab tu saya baca tafsir Syekh Salih Utsaimin, dia kata kita sentiasa kalah bukan sebab mereka ramai dan kita sedikit, tak. Sebabnya ialah sebab kita tak betul-betul menjadi orang beriman. Bukan surah Muhammad ayat 21. Surah Muhammad ayat 21. Apa dia? Ada? Ha? Lagi? Walau sadaqu falau sadaqu Allah lakana khairan lahum. Tengok ayat ni, Allah kata apa? Falau, maka jikalau sadaqu Allah, mereka apa dia? Mereka membenarkan Allah. Bukan setakat mengaku beriman dari di bibir sahaja. Tapi mereka beriman dengan hati dan dibuktikan dengan amalan perbuatan. Zahir dan batin semua beriman. Allah kata apa? Lakana khairan lahum. Pasti lebih baik bagi mereka. Tapi sekarang umat Islam tak baik. Umat Islam kalah. Sebab apa? Tidak ada as-sidqu. Betul? Waktu kata Syekh Salih Utsaimin, punca umat Islam kalah ialah sebab rupa orang Islam dah tak ada sekarang. Kalau ada pun nama, kalau baca Quran pun hanya sebutan sahaja, kalau ada Quran pun hanya tertampar di dinding. Akhlak umat Islam tak ada. Bila bercakap bohong, kan? Bila berjanji mungkir, bila dia beri amanah khianat. Betul tak? Kita tengoklah negara Islam sekarang. Bukan menolong umat Islam, bukan menolong negara Islam, tapi bekerjasama dengan rupa apa tu? Munafik. Ni bila tak membenarkan Allah, mereka munafik. Ada tak munafik zaman Nabi? Apa dia sifatnya? Wa minan nasi man yaqulu amanna. Ah, wa minan nasi man yaqulu amanna wa hum la yu'minun. Ada kalangan manusia mengatakan kami beriman. Allah kata sebenarnya mereka tak beriman. Berapa ramai umat Islam sekarang mulut cakap beriman tapi akhlak tak ada. Perangai macam orang kafir. Bergaduh sama sendiri. Itu bab politik. Bab apa ni? Bab ibadat pula penuh dengan ibadat yang bid'ah. Betul? Kalau ustaz pula ramai mengajar benda-benda yang mengaruk, yang makin melemah kaum Islam. Betul? Jadi bila kita tak menjadi benar-benar orang beriman, kita tak akan menang sampai bila-bila. Boleh? Jadi sebenarnya kita tak perlu takut pada konspirasi musuh. Tengok surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr ayat yang kedua. Cuba tengok surah Al-Hasyr ayat yang kedua.
huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diarihim li awwalil hasr. Cuba kita sama-sama menghayati ayat ini. Allah kata apa? Huwallazi akhrajal ladzina kafaru. Dialah yang, iaitu Allah, mengeluarkan orang-orang kafir. Yang mana? Min ahlil kitab. Siapa ni? Bani Nadir. Bani Nadir ni, siapa yang awal duduk Madinah? Bani Nadir Yahudi ke? Nabi dan orang beriman? Bani Nadir. Siapa yang menguasai ekonomi Madinah? Nabi dan sahabat ke? Bani Nadir ataupun orang Yahudi? Orang Yahudi. Okey. Tapi Allah kata apa dalam ayat ni? Allah yang mengeluarkan orang-orang kafir daripada kalangan ahli kitab. Apa dah? Sambungan? Min diarihim. Daripada rumah mereka sendiri. Kemudian? Li awwalil hasri. Untuk kali pertama. Lepas tu? Ma zanantum an yakhruju. Subhanallah. Allah kata apa pada orang beriman? Kamu tak sangka, kamu tak terfikir pun orang Yahudi di Madinah boleh diusir keluar. Kenapa orang beriman tak sangka? Ha? Sebab orang Yahudi yang paling kuat di Madinah, yang paling ramai, ekonomi di tangan mereka. Orang Islam pula baru mendatangi Madinah. Lemah, ekonomi pun lemah. Masjid pun daripada pelepas tamar. Jadi orang beriman tak terfikir langsung dapat mengusir orang Yahudi yang kuat. Dan orang Yahudi pula wazannu annahum mani'atuhum. Orang Yahudi pula yakin bahawa mereka tak mungkin dapat dikalahkan ataupun diusir. Kenapa? Sebab kubu-kubu mereka, pertahanan mereka, alat senjata mereka sangat kuat. Tak terfikir langsung mereka dapat diusir daripada Madinah. Lepas tu fa'atahumallahu min haitsu lam yahtasibu. Maka Allah mendatangi mereka daripada arah yang mereka tak terfikir pun bahawa mereka akan diusir. Tak terfikir, dia penduduk tetap. Menguasai ekonomi Madinah. Tiba-tiba yang menguasai mereka siapa? Orang Islam yang bilangan kecil, yang lemah, yang datang daripada muhajirin. Lepas tu? Waqazafa fi qulubihimur ru'ba. Dan ini pertolongan Allah. Allah campak dalam hati orang-orang Yahudi yang rasa mereka sangat kuat itu. Allah campak dalam hati mereka pada ru'ba, rasa habis. Itu pertolongan Allah. Allah bukan tambah senjata orang beriman. Allah bukan tambah bilangan orang beriman. Allah menjadikan orang Yahudi takut. Saya nak tanya, musuh ni kalau dah takut, ada faedah tak bilangan tentera dia ratusan ribu? Ada faedah tak? Tak ada faedah langsung. Kalau musuh ni, tentera dia, alat tentera dia sangat-sangat canggih. Tapi semua penakut, ada faedah tak senjata yang canggih? Habis. Dan akhirnya apa dia? Allah kata apa? Yukhribuna buyutahum bi'aidihim. Orang munafik, Yahudi Bani Nadir, akhirnya sebelum keluar, mereka membinasakan rumah mereka dengan tangan mereka. Subhanallah. Tak payah orang Islam hancurkan. Mereka sendiri hancurkan rumah mereka. Sebab apa ni? Islam menang tak? Sebab apa? Umat Islam ramai. Sebab tentera Islam kuat. Sebab senjata orang Islam canggih. Tak. Sebab apa? Ha? Kita tahu tak Bani Nadir ni kenapa akhirnya Nabi usir mereka? Tahu tak puncanya? Ha? Siapa tahu? Siapa tahu ustaz bagi hadiah? 50 ringgit lah. Apa 50 sen lah. Ini tadabur ni. Kalau akademik fantasia pun 50 ribu. Ha? Okay. Siapa tahu apa punca orang Yahudi Bani Nadir diusir keluar? Apa dia? Kuat-kuat sikit. Hmm? Sebab konspirasi orang Yahudi. Dia apa ni? Ada orang Islam dia bunuh, tersilap bunuh, dan dia kena bayar diah.
Jadi Nabi, orang Islam ada perjanjian dengan Bani Nadir. Jadi Nabi pergi ke tempat Bani Nadir ini untuk sama-sama membayar diah ni. Jadi Bani Nadir ketua dia Huyay bin Akhtab. Huyay bin Akhtab ni bapa mentua Nabi. Anak dia setelah diusir, anak dia nama apa yang kahwin dengan Nabi? Safiyah binti Huyay, kan? Jadi ketua Bani Nadir dia kata kepada Nabi, "Okey, kami akan bantu. Boleh tak kamu duduk di sini dulu?" Huyay bin Akhtab ketua Bani Nadir bagi kepada Rasulullah. Bila dia Nabi duduk situ bawah teduhan, dia cakap pada beberapa orang Bani Nadir yang lain, siapa yang boleh cari batu besar pergi belakang Nabi hempak. Konspirasi tak? Ni konspirasi apa ni? Nak apa ni? Nak vaksin ke, nak covid ke, nak bunuh Nabi? Mana lebih bahaya ni? Ha? Tapi akhirnya selamat tak daripada konspirasi Bani Nadir? Sebab apa selamat? Sebab Nabi tahu perancangan musuh ke, ataupun sebab Nabi betul-betul orang beriman? Ha, Allah beritahu kepada Nabi melalui Jibril, kamu bangun sekarang. Nabi pun terus jalan. Sahabat pun terpinga-pinga. Eh, kenapa Nabi terus jalan, tak beritahu kami, dan terus Nabi pergi ke Madinah? Bila sampai Madinah, sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kenapa kamu terus berjalan tak beritahu kami?" Nabi beritahu, "Aku diberitahu oleh Jibril, orang Yahudi Bani Nadir nak bunuh aku, nak hempak batu ke atas kepala aku. Sedangkan Bani Nadir ada berjanji dengan Nabi." Makna apa tu? Mereka, itulah perangai Yahudi. Dan perangai Yahudi ada tak pada orang Islam sekarang? Banyak tak? Ada tak pada kita? Khianat janji, khianat amanah, kursi orang diambil. Ha. Tak ada kaitan dengan politik. Ha? Okey. Kemudian dengan sebab mereka khianat janji, Nabi isytiharkan kita kena usir keluar Bani Nadir. Subhanallah. Orang Islam, orang beriman langsung tak terfikir mereka muhajiri lemah, bilangan tak ramai, ekonomi di tengah Yahudi, boleh mengusir penduduk asal Madinah yang ramai, yang kuat dan ekonomi di tengah mereka. Sebab apa? Allah tolong. Ha ni, satu lebuna. Dengan kekuatan apa? Kekuatan apa? Kekuatan iman kepada Allah. Boleh faham tak? Jadi persoalan, kenapa kita tak menang? Kenapa kita asyik kalah? Kenapa kita umat Islam asyik dihina di mana-mana, bila-bila masa? Apa sebab? Sebab konspirasi musuh ke? Sebab kita tak menjadi orang beriman yang sebenar. Betul tak? Dari segi politik, pengkhianat. Dari segi ekonomi, habis. Penyangak. Dari segi ibadat, bid'ah. Betul? Apa lagi? Dari segi tauhid, merapu khurafat syirik. Mana kekuatan? Lepas tu kita duduk sibuk pasal musuh. Tak, musuh akan menjadi lemah bila kita kuat. Dan bila kita lemah, musuh akan jadi kuat. Boleh? Okey? Ingat janji Allah ni, kamu akan menang. Bila, tapi dengan syarat kamu jadi orang yang beriman. Okey? Lepas tu Allah, kita ambil ayat seterusnya. Qad kana lakum, sesungguhnya adalah bagi kamu ayatun. Ayat apa dia? Ha, di sini ayat mana yang sebenar? Biasa kita sebut ayat, kita faham makna dia ayat Quran kan? Ha, di sini bukan ayat Quran. Ayat ni makna dia ialah tanda. Sesungguhnya bagi kamu tanda. Tanda apa ni? Fi fi'ataini, pada fi'ataini, mufrad dia fi'atun, makna dia ta'ifatun, satu kumpulan, satu puak. Pada dua kumpulan, tanda apa ni? Ni tanda apa ni? Sesungguhnya bagi kamu ada tanda dalam dua kumpulan. Tanda apa? Tanda kamu akan menang. Tanda mereka akan kalah. Apa dia? Iltaqata ni, dua kumpulan ni
apa dia? Bertembunglah. Dua kumpulan bertembung. Kemudian Allah begitu, kumpulannya apa dia? Satu kumpulan tuqatil, berperang fi sabilillah, pada pada jalan Allah. Allah tak sebut orang beriman, ha? Allah tak sebut orang beriman. Tapi Allah beritahu tanda-tanda dia beriman. Apa dia? Dia berperang betul-betul untuk menegakkan agama Allah. Langsung tak ada niat untuk dunia ataupun kepentingan peribadi. Sebab kalau sebut beriman, ialah ada tak orang beriman kadang-kadang bercampur dengan kepentingan diri, kan? Tapi bila sebut fi sabilillah, confirm dia orang beriman. Okey? Jadi kumpulan pertama berperang pada jalan Allah. Wa ukhra, dan yang lain ataupun satu lagi, satu lagi kumpulan kafirah, yang kafir. Tengok bahasa Al-Quran, bahasa Al-Quran. Yang atas kumpulan pertama Allah sebut apa? Ah, ha? Berperang pada jalan Allah. Kumpulan satu lagi Allah sebut apa? Perasan tak perbezaan? Sepatut kalau yang sana tuqatil fi sabilillah, selarinya ialah di sini tuqatil fi sabil taghut, barulah selari, kan? Ataupun kalau kat sini kafirah, sana mukminah. Boleh faham? Tengok bahasa Al-Quran, di Allah pelbagaikan. Di sana Allah sebut sifat, di sini Allah sebut apa dia? Di sana Allah sebut ciri-ciri. Ciri-ciri orang beriman berjuang pada jalan Allah. Di sini Allah sebut sifat dia, iaitu kafir. Bila sebut kafir, mungkin tak berperang pada jalan Allah? Tak. Okey. Ada tak yang ketiga? Satu, berperang pada jalan Allah. Yang kedua, pada jalan tauhid. Yang ketiga ada tak? Pada jalan Allah pun tak, pada jalan tauhid pun tak. Saya tengah-tengah, ustaz. Jadi saya tak masuk neraka dan syurga pun tak masuk. Ada? Ada, dek. Ada yang ketiga di akhirat besok. Syurga pun tak, neraka pun tak. Ada? Pernah pergi? Okey. Jadi kita bergaduh, kan? Bergaduh macam-macam puak, macam-macam nama, sebenarnya dua je. Walaupun kamu nama Islam, tapi menuduh orang kafir, orang Islam kafir, sebenar salah satu mesti betul, salah satu mesti salah. Boleh faham? Jadi tak, dia nak jadi Islam bukan sebab nama. Boleh nama Ahli Sunnah Wal Jemaah ke? Boleh nama? Itu bukan. Nabi bagi simple aja. 70 umatku terbagi pada 73 puak. Sahabat tanya, yang mana selamat? Nabi tak kata yang selamat ialah Ahli Sunnah Wal Jemaah. Nabi tak kata yang selamat ialah yang bermazhab Syafi'i, berakidah. Nabi kata yang selamat apa dia? Ma ana alaihi wa ashabi, yang ikut aku dan ikut sahabat. Full stop. Nama tak penting. Kadang-kadang nama cantik tapi tak ikut aku, bukan tak selamat. Kadang-kadang nama tak cantik, tak pernah dengar aja, tapi ikut Nabi dan sahabat, selamat. Okey. Sebab tu sesuai dengan hadis Melayu, apa ada pada nama. Okey. Jadi Allah begitu tanda. Tanda orang Islam akan menang dan orang kafir akan kalah. Apa dia? Bila bertembung dua puak ni, satu fi sabilillah, yang kedua fi sabilit tauhid. Apa dia? Ya raunahum, mereka melihat mereka. Tengok bahasa Arab. Mereka melihat mereka. Siapa lihat siapa ni? Orang Islam melihat ni, kumpulan yang berperang pada jalan Allah melihat kafir. Kalau terbalik boleh tak? Orang kafir melihat orang beriman. Boleh?
Boleh? Sebab home ni, mereka ni boleh balik pada salah satu. Okey. Kita ambil yang pertama. Orang Islam, kumpulan Islam melihat tentera kafir. Apa yang mereka lihat? Mislaihim. Mislaihim makna? Dia terjemah apa? Dua kali ganda. Ra'yal Ain. Ra'yal Ain. Ha? Apa maksud ayat Ra'yal Ain ni? Dengan mata. Dengan mata mereka ke? Dengan mata kepala mereka? Ha? Tak, dia tengok dengan mata je. Kepala tak tengok. Okey, apa maksud ni Ra'yal Ain? Apa yang Allah nak beritahu? Ha? Ilmu kan ada tiga. Ilmu ada tiga jenis kan? Pertama? Tak, yang pertama. Itu yang ke apa tu? Yang pertama sekali? Ha? Ilmul yaqin. Lepas tu tinggi sikit? Ainul yaqin. Lagi tinggi? Haqqul yaqin. Okey, bila Allah sebut mereka melihat tentera Islam, melihat tentera kafir, dua kali ganda, ra'yal ain. Mana Allah nak beritahu apa ni? Tahap ilmu mereka tu ialah ainul yaqin. Mana lebih tinggi daripada ilmu yaqin. Okey, macam mana ni? Orang Islam ada dua pendapat ni. Apa maksud dua kumpulan ni? Pendapat pertama ialah dalam peperangan Badar. Pendapat kedua mengatakan ini hanya sebagai misalan sahaja, contoh sahaja. Tapi pendapat yang paling kuat ialah ini adalah betul-betul berlaku, iaitu dalam peperangan Badar. Okey. Kalau dalam peperangan Badar kita tengok tentera Islam, berapa ramai? Tentera Islam 313 kan. Tentera kafir 1000. Kan? Jadi kalau kita kata tentera Islam melihat tentera kafir berapa? Dua kali ganda. Betul tak? Betul ke salah? Betul. Kalau tentera Islam 300, kalau dua kali ganda 600. 600. Jadi betul ke salah? Okey, pendapat pertama, maksud dua kali ganda, memang betul dua kali ganda, iaitu orang Islam melihat tentera kafir ni 1000 tu macam 600. Boleh faham? Nak kata sikit sangat melampau, nak kata banyak sangat macam orang Islam ni takut sangat. Boleh faham? Satu. Yang kedua, maksud mislai ni dua kali ganda daripada tentera Islam. Kalau 300 tambah dua kali ganda berapa? Sama kan? Boleh faham? So. Okey, kalau kita terbalikkan, yang melihat ialah tentera kafir. Yang kena lihat tentera Islam. Okey, tentera Islam, tentera kafir melihat tentera Islam dua kali ganda. Betul tak? Betul ke tak? Tentera kafir 1000. Tengok tentera Islam dua kali ganda. Betul ke salah? Salah. Ah, dalam tafsir ulama mengatakan betul, iaitu tentera Islam, tentera kafir bila tengok tentera Islam dua kali ganda sebab dia rasa takut bila melihat tentera Islam seolah dua kali ganda. Boleh faham? Tentera kafir pula, tentera Islam, kalau kita ambil yang pertama, tentera Islam melihat tentera kafir dua kali ganda, katalah 600. Maksudnya apa? Ha? Jadi kalau tentera Islam tengok tentera kafir lagi banyak daripada mereka, tentera Islam jadi apa? Ha? Lagi bersungguh-sungguh. Lagi bersungguh-sungguh nak berjihad. Betul? Sebab mereka kuat, tak boleh main-main. Tentera kafir pula, bila tengok tentera Islam lebih ramai daripada mereka, walaupun hakikat lebih sedikit,
menjadikan orang kafir takut. Boleh faham? Ha, sebab tu akhirnya orang kafir kalah. Boleh? Dan ada ayat tak Allah sebut dalam Quran, peringkat awal tentera Islam 120 tentera Islam lawan siapa ingat? 200. Itu berapa kali ganda? Tentera Islam 20, tentera kafir 200. Makna tentera Islam 20 kalau sabar boleh lawan 200 tentera kafir. Berapa kali ganda tu? Ha? 10 kan? Kalau 100 tentera Islam melawan 1000. 10 kali ganda kan? Ini Allah sebut dalam surah Al-An khaffafa alaihim. Sebab bagi orang Islam teruknya nak lawan 20 nak lawan 200. Maka Allah ringankan jadi 10 lawan 10 lawan apa? Cuba buka surah apa ni? Al-Anfal, betul. Ayat 66 65 dan 66. Cuba tengok. 65 dan 66. Dia kata apa? Cuba baca terjemahan dia. Rafian, cuba baca terjemahan kuat sikit. Ah, ayat 65. Terjemahlah, anda dah belajar bahasa Arab kan? Okey. Wahai Nabi, dorong orang beriman supaya berjihad. In yakum minkum, kalau kamu 20 orang yang sabar, boleh mengalahkan mi'ataini 200. Dan? Sekiranya kamu 100 yang sabar, boleh mengalahkan 1000 musuh. Okey. Ayat 66. Sekarang, ini orang Islam rasa berat sangat, tak pada nak lawan. Maka Allah Allah meringankan. Berapa? Kalau kamu 100 lawan, perlu hanya perlu lawan 200 saja. Kemudian kalau 1000, kalau kamu 1000 hanya perlu lawan 2000 saja. Berapa kali ganda ni? Ini menterjemah ayat ni. Orang Islam bila tengok orang kafir 100, dia macam dua kali ganda kan? Betul? Dan dalam surah Baqarah juga pasal tentera Talut, orang beriman kata apa? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atin kasirah. Berapa banyak kumpulan Islam yang kecil dapat mengalahkan kumpulan yang? Itu kehebatan orang beriman. Dia tak takut pada bilangan yang ramai bila mereka beriman. Tapi kita takut pada bilangan orang kafir yang ramai. Senjata mereka canggih sebab? Sebab kita tak beriman. Okey. Kemudian, masa dah habis kah? Pukul apa jam? 10. Okey, kita habiskan sikit. Wallah dan Allah yu'ayyidu menguatkan binasrihi dengan pertolongannya. Man yasha, siapa yang? Siapa yang dia kehendaki? Siapa yang Allah kehendaki ni siapa? Orang beriman yang cukup syarat. Sebab itulah bila tak cukup syarat, maknanya contohlah, dia langgar perintah Allah, Allah tak akan tolong. Dan orang beriman akan kalah. Walaupun dia sahabat Nabi, walaupun ketua panglima perang Rasulullah, bila langgar je satu je perintah Allah, kalah. Dalam peperangan apa? Uhud. Nampak tak? Jadi kalau satu saja kesalahan umat Islam kalah,
sekarang umat Islam berapa kesalahan dia buat? Ha? Adik buat berapa kesalahan satu hari? Ha? Banyak berapa tu? 10 ke 20 ke? Ha? Okey, tak apalah, sebut kesalahan pertama. Tak tahu ah, tak tahu yang mana pertama, mana yang kedua. Okey. Kemudian Allah kata inna, sesungguhnya fi zalik, pada demikian itu la ibrah. Apa makna la ibrah? Tengok Allah guna dua harfu taukid, inna sesungguhnya. Ha? Yang kedua lam, pasti ada ibrah. Ibrah ni pengajaran lah, kan? Pada demikian ada pengajaran, tapi bukan untuk semua orang. Yang perasan yang dapat keluarkan pengajaran hanya liulil absar, bagi absar. Apa dia ulil absar? Sama dengan ulul albab, sama, bagi orang-orang yang, orang-orang yang berfikir. Okey, boleh. Jadi siapa yang dapat keluarkan pengajaran ni? Orang yang berfikir. Okey. Allah kata sesungguhnya pada ni ayat yang kita tadabbur ada pengajaran. Siapa boleh keluarkan pengajarannya? Ha? Tak. Oh, pelajar semua bukan ulil absar. Ha? Siapa nak jadi ulil absar, keluarkan pengajaran? Adik. Adik. Tengok kau ustaz, jangan tengok bawah. Ha? Adik nak jadi tak ulul albab, orang yang berakal? Adik tu yang pakai spek tu. Nak jadi tak ulul albab? Tak nak. Oh nak, okey, keluarkan pengajaran. Sebab Allah kata pengajaran ni hanya ulil absar sahaja yang dapat tahu. Siapa yang tak faham pengajaran, dia bukan okey ulil absar. Siapa dia? Siapa boleh keluarkan? Ha, tengok. Yang tak ada buku pun tak boleh keluar pengajaran. Yang baca khatam saja tu boleh tak? Jadi saya okey lah ustaz. Walaupun tak boleh keluar pengajaran, saya tak ada buku juga. Tak, kamu belum ulil absar. Siapa boleh? Okey. Jadi orang beriman yang memenuhi syarat yang Allah katakan, kita tak perlu takut dengan musuh. Walaupun musuh itu ramai. Jadi kita benar-benar beriman, kita pasti akan melewaskan. Betul. Makna Allah nak begitu, jangan duk sibuk nak ramaikan orang, jangan duk sibuk nak lengkapkan senjata, jangan duk sibuk nak perkuatkan ekonomi, sedangkan iman kamu dah lemah, hati kamu dah keras. Jangan. Boleh faham? Sebab itulah Ghulam Ad-Da'wah. Pernah dengar Ghulam Ad-Da'wah? Tak, bukan NGO kita. Kisah ni, kisah Ghulam Ad-Da'wah. Pernah dengar tak? Dia berapa orang? Hah? Seorang je. Dan dia lawan siapa? Kerajaan yang, kerajaan dengan bala tentera, dengan ekonomi, dengan rakyatnya semua menyokong dia. Dia seorang budak je, NGO pun tak ada, dana pun tak ada. Tapi akhirnya siapa yang menang? Dari mana dia dapat kekuatan? Dia beriman kepada Allah. Dari mana dia dapat iman tu? Dia dapat, dari mana dia dapat ilmu sehingga dia beriman? Adakah dia dapat, dia pernah belajar di Mahat Tafiz Al-Hashimi? Tak. Ada pernah dia belajar Universiti Islam Antarabangsa? Tak ada. Ada dia, dia dapat ada CJ Hafiz Al-Quran? Tak ada. Dari mana dia dapat kekuatan? Ambil pengajaran. Ambil pengajaran. Dia hanya belajar di mana? Ha? Di mana dia belajar? Ni Allah kata ambil pengajaran ni. Ni.
Aku nak bagi menang bukan sebab kamu ramai, bukan sebab kamu kuat. Tapi sebab kamu betul-betul beriman kepada aku. Sebab itulah bila kamu langgar satu je perintah, aku bagi kalah. Walaupun kamu sahabat Nabi. Kan? Jadi budak ni belajar kat mana? Ulama dakwah. Tepi jalan je. Betul? Kalau belajar tepi jalan, hanya seorang guru boleh jadi budak yang hebat. Maka Mahat Tahfiz Al-Hashimi lagi boleh mengeluarkan budak yang hebat. Sebab apa? Guru dia ramai. Perasaan dia bukan tepi jalan. Bukan mencabar ni. Tak. Pengajaran, kita berfikir. Kenapa? Dengan seorang budak, dengan seorang guru, hanya belajar tepi jalan dan tak lama boleh menggegarkan kerajaan Tawud. Tapi sekarang berapa banyak sekolah agama, universiti Islam, sekolah tahfiz sedikit pun tak menggegarkan kerajaan? Saya tak kata. Saya tak kata. Kan? Kadang-kadang jadi apa? Tali baruk kerajaan pula. Kerajaan kata apa? Semua ikut pada dia baca Quran, pada dia hafal Quran. Betul? Yang kerajaan pun baca Quran pun. Boleh faham tak? Ni. Ibrah li ulil absar. Ambil pengajaran. Okey, cukup ah. Okey, buku doa kita tak bawa. Kita tengok soalan ah. Kita tak baca buku doa sebab tak ada buku doa. Tapi masa ada 3 minit lagi. Kita soal jawab je lah. Okey. Soalan dia ada hadis Nabi bila kita baca surah Baqarah di rumah dapat mengelakkan daripada syaitan. Jadi soalan dia, cukup tak kita baca ketika naik rumah baru je, lepas tu tak baca? Okey. Jawapan dia, kita nak syaitan lari masa naik rumah baru sahaja ataupun nak lari semacam. Kalau nak syaitan lari masa naik rumah baru, ha, baca masa tu je. Lepas tu tak baca. Syaitan datang balik. Okey, satu. Yang kedua, sebenarnya kadang-kadang orang ambil hadis tu sebagai ada kepentingan diri. Kepentingan diri apa dia? Tak nak rumah dia diganggu. Tapi dia kadang-kadang tak solat, anak tak solat, dalam rumah ada maksiat kan. Syaitan, oh, kalau dalam rumah ada maksiat, dia baca surah Baqarah. Syaitan lari ke? Syaitan tak masuk langsung. Tak masuk. Sebab apa? Dalam rumah tu ada member dia. Kan? Kadang-kadang anak kita jadi tali baruk syaitan. Kita duduk baca surah Kahfi. Syaitan senyum je. Jadi kena faham. Surah Baqarah ni kena baca. Kena baca, kena tadabur, kena amal. Dah kita amalkan, lepas tu kita baca, barulah syaitan lari. Kalau kita pun tak faham, kita pun tak amal, tapi duk baca surah Baqarah, syaitan senyum je. Boleh? Tadabur dan amal dulu. Soalan, apa Muhammad Afiq? Apa hukum cukur janggut? Hukum cukur janggut mengikut 4 mazhab adalah haram. Adik kenapa tak ada janggut? Ah, ni ingat ah, sekarang tak berdosa sebab belum ada janggut. Bila ada jangan cukur. Jadi pendapat 4 mazhab cukur janggut adalah haram berdasarkan hadis-hadis sahih yang banyak. Nabi kata jaga janggut, simpan janggut. Banyak hadis yang Nabi sebut dalam lafaz yang berbeza. Satu. Yang kedua, simpan janggut ni sunnah Nabi.
Bila sunnah dapat pahala, kan? Dan satu-satunya amalan yang dapat pahala 24 jam. Ada tak orang dapat pahala solat 24 jam? Ada? Ada tak orang dapat pahala baca Quran 24 jam? Ada tak orang dapat pahala sedekah 24 jam? Ada tak orang dapat pahala puasa 24 jam? Tak ada. Tapi kalau simpan janggut, dia akan dapat tak pahala 24 jam? Kenapa? Ada tak dia simpan janggut pukul 8 sampai pukul 5 je? Tak ada. Jadi, satu kerugian yang besar kalau dia cukur janggut. Satu, dia berdosa. Yang kedua, dia tak akan dapat pahala yang berterusan. Bahkan kalau masuk tandas, dapat tak pahala simpan janggut? Ha? Dapat ke tak? Kenapa dapat? Sebab janggut sentiasa ada bersamanya. Kalau pahala pakai sabar, katalah ada pahala, dia tak 24 jam. Betul? Ada tak orang pakai serban 24 jam? Masuk tanah pun pakai? Tak ada. Jadi saya nasihatkan, kalau betul kita cinta Allah, kalau betul nak jadi orang beriman, kalau betul kita nak mengalahkan musuh, janggut jangan cukur. Ha? Oh, ustaz kecil je. Jangan kecil. Sahabat yang melanggar satu perintah dalam peperangan Uhud kalah. Wallahu a'lam. Kalau tak cukup, oh, siapa saman? Polis. Oh, tak. Dia di Malaysia boleh simpan janggut, tak ada masalah, kecuali polis ataupun tentera. Jangan masuklah. Jangan masuk polis, jangan masuk tentera. Apa masalahnya? Kan banyak ke peluang pekerjaan kan? Ha? Jadilah kerja yang terbaik apa dia? Pendakwah. Pendakwah. Bagaimana seorang yang melakukan amalan ahli syurga boleh melakukan maksiat di penghujung dan masuk neraka? Adakah disebabkan tidak ikhlas dalam beramal atau ada penyakit hati? Mohon pencerahan kerana risau berlaku kepada diri. Okey, soalan dia, bagaimana orang yang beramal dengan amalan ahli syurga sekian lama, tiba-tiba di hujung kehidupan dia boleh melakukan amalan ahli neraka, kan? Ada satu hadis yang sahih. Nabi kata ada orang melakukan amalan ahli syurga. Pada zahirnya, pada zahirnya, makna orang nampak dia buat amalan ahli syurga, tapi hati dia tak ikhlas. Kerana riak, kerana nak tunjuk. Maka akhirnya di hujung kehidupan dia Allah tunjuk. Bila Allah bagi sakit, dia tak salat, masa itu mati. Sebab tu Allah sebut dalam surah Fusilat kan, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Apa makna Tuhan kami Allah? Iaitu kami sentiasa tak ada patuh pada perintah Allah. Kami reda semua dengan takdir Allah. Summa istaqamu. Kemudian dia istiqamah. Sampai bila? Sampai mati. Mereka akan tunjuk, turun ketika saat kematiannya. Dan mereka akan bagi tahu satu, Allah takhafu. Jangan takut. Pasal mati apa, pasal azab kubur, jangan takut. Yang kedua, wala tahzanu. Jangan kamu sedih apa yang kamu akan tinggal. Anak, isteri ke, kami akan jaga. Dan yang ketiga, wa absyiru bil jannah. Bergembiralah dengan ahli syurga. Siapa ni? Yang beriman dan beristiqamah. Jadi kalau kamu betul-betul beriman, ikhlas dan istiqamah, Allah jaga iman kamu sampai penghujung kehidupan. Tapi kalau kamu tak ikhlas, di hujung kehidupan Allah akan tunjuk. Wallahu a'lam. Okey, soalan dia, perempuan nak juga pahala 24 jam. Selalulah suruh suami simpan janggut. Kalau dia suruh suami simpan janggut dan suami simpan janggut, dia dapat pahala 24 jam, betul? Hadis Nabi kata apa? Man dalla ala khair falahu mislu ajruh. Siapa yang menunjuk pada kebaikan, dia dapat pahala seperti orang yang buat itu. Lepas tu anak dia pula lelaki, dia pun suruh anak dia simpan. Dia dapat pahala 48 jam satu hari.
Islam tu sangat sangat apa? Sangat mudah untuk dapat pahala. Wallahu a'lam. Ustaz, kalau perut buncit sebab makan banyak, adakah masuk neraka? Solat dia. Kalau perut buncit sebab makan banyak, adakah masuk neraka? Dia syarat nak masuk neraka bukan perut buncit. Penyebab masuk neraka sebab kafir. Kalau perut dia kurus, badan dia slim tapi kafir, masuk neraka. Tapi kalau dia gemuk, dia beriman kepada Allah, dia masuk syurga. Mungkin dia makan banyak. Dengan dia makan banyak, lagi dia banyak bersyukur, insyaAllah dia masuk syurga. Bukan saya nak dorong supaya terus makan banyak. Okey, ada yang tanya surah Fussilat tadi. Siapa boleh cari? Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu. Okey, surah Fussilat ayat 30. Surah Fussilat ayat 30. Maaf untuk, oh, ini yang bertanya pasal janggut orang di Singapura. Singapura berbezalah. Mungkin peraturan tak benarkan simpan janggut, dan sekiranya itu memudaratkan, kalau disimpan juga menyebabkan lagi banyak peraturan agama, ajaran agama dia tak boleh buat, maka pilih yang mana lebih mudaratnya lebih kurang. Antara mudarat yang besar dengan mudarat yang kecil, pilih yang mudarat yang kecil. Wallahualam. Kalau kat Malaysia ada pilihan, dia boleh masuk tentera laut. Tentera laut boleh simpan janggut kan? Tukar, tukar. Okey, dah. Salam. Ustaz, bagaimana hukum orang lelaki simpan panjang? Apa hukum lelaki simpan rambut panjang? Hukumnya bukan sunnah Nabi dan tidak haram. Kecuali kalau dia simpan rambut panjang tak kemas, itu tak menggambarkan image yang baik. Sebab Islam itu adalah bersih, Islam itu adalah kemas. Jadi ada orang simpan rambut panjang sebab alasan sunnah Nabi, bukan. Di sunnah Nabi ni macam ni, dia beza sunnah dengan adat kebiasaan. Kalau sunnah, Nabi buat dan Nabi suruh, sunnah. Kalau Nabi buat tapi Nabi tak suruh dan Nabi tak bagi tu kelebihan, dia bukan sunnah. Contoh, Nabi makan apa? Roti. Sunnah Nabi tak makan roti? Sunnah ke tak? Kalau sunnah, untunglah gardenia kan. Bukan sunnah Nabi, itu adat kebiasaan. Nabi pakai jubah, sunnah ke tak? Bukan sunnah. Sebab tak ada satu pun hadis Nabi kata pakailah jubah, pahalanya sekian. Tapi kalau nak pakai, salah ke tak? Tak salah. Okey. Wallahu a'lam. Apakah hukum memangga empat penjuru rumah menggunakan kayu pokok dengan niat berikhtiar, adakah boleh jadi syirik? Oh, apa hukum memagar rumah empat penjuru dengan kayu kokar? Kalau dia percaya dengan kayu kokar itu boleh melindungi daripada musibah, syirik. Boleh jadi kafir. Sebab hak untuk memberi manfaat dan menolak musibah hanyalah hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Anak saya belajar di pondok dan dia nak tahu pendapat ustaz mengenai Ustaz Maizat. Sebab Ustaz Maizat juga belajar pondok dan belajar di yang lain. Soalan dia, anak saya belajar di pondok. Dia nak tahu tentang mengenai Ustaz Maizat, apa pendapat Ustaz? Pendapat saya ialah pendapat Al-Quran dan Hadis. Sila PM saya. Kita beriman, tanda kita beriman kepada Allah apa dah? Kita kena suka apa yang Allah suka, kita kena benci apa yang Allah benci. Allah suka apa dah? Ikut sunnah Nabi. Allah benci apa dah? Tak ikut sunnah Nabi. Allah benci buat benda-benda yang baru. Jadi kewajipan kita suka apa yang Allah suka dan benci apa yang Allah benci. Wallahu a'lam.
Ada lagi? Ustaz, nak tanya kalau pinjam duit anak waktu duit raya wajib diganti ya? Pinjam duit anak. Duit raya lah. Dia kalau istilah pinjam, kena gantilah walaupun daripada anak. Tapi sebenarnya ada satu hadis, harta anak kamu dan hartanya adalah milik siapa? Bapa, bukan mak. Bukan mak. Yang pinjam tu siapa? Mak ke bapa? Kalau mak kena bayar. Kalau bapa tak apa. Oh, mak kena bayar. Bayar pada bapa. Mak kena bayar pada bapa tu. Kenapa pada bapa saja? Kenapa pada bapa? Sebab bapa yang wajib memberi nafkah. Mak tak wajib. Ha? Mak relax je. Tunggu suami kerja, balik bagi makan, bagi duit. Betul tak mak-mak? Okey. Ada soalan lain? Semula? Ada tak kisah sebab yang jumpa dengan seorang yang berboncit dan dia tanya apakah itu menjawab rahmat Allah, tapi khalifah itu menjawab itu bukan rahmat. Oh, soalan dia, adakah kisah seorang jumpa khalifah yang berboncit? Khalifah mana berboncit ni? Tak, orang berboncit. Lepas tu jumpa dengan? Dia tanya khalifah. Khalifah tu siapa? Khalifah mana? Oh, tak ingat tak payahlah cerita tu. Jadi bila cerita khalifah, kita tahu khalifah mana? Mungkin khalifah zaman Muawiyah. Kalau khalifah zaman Muawiyah, tak boleh jadi petunjuk. Yang boleh jadi ikutan kita, Nabi dan Khulafa Ar-Rashidin. Cuma saya nak sebut satu hadis. Satu hadis Nabi kata dibawa di akhirat besok seorang yang badannya tak besar, sehat walafiat. Tapi bila ditimbang dengan sayat nyamuk lebih berat kepadanya. Kenapa? Sebab imannya tak ada. Maksud pengajarannya apa? Badan kecil ke besar bukan ukuran. Tapi yang memberatkan timbangannya ialah iman dan amalnya. Wallahu'alam. Ustaz, tolong doakan suami saya yang sakit akibat jangkitan kuman. Semoga Allah sembuhkan suami Subaidah Rahim. Sembuhan yang tidak ada lagi sakit selepas itu. Dan semoga Allah memberi kesabaran kepada suami Subaidah. Sabar dalam menghadapi ujian sampai penghujung kehidupan. Dah kah? Dah? Jadi insyaAllah kita akan jumpa lagi bila? Hari Isnin. Isnin. Besok, besok kemungkinan kita ada kuliah subuh. Ha? Kan? Jadi kalau ada besok, insyaAllah kita akan umumkan waktu kuliah tu. Dan kita akan jumpa insyaAllah macam biasa hari Isnin, ya, pukul 10.30. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترقى جنانه وتنى العظيم.